sendiri sih terpilih pon lah satu kebanggaan ya bisa membela apa provinsi kita. Kita gede di situ, kita gimana cara kenalin bola basket di provinsi kita kan gede. Terus ya kalau ikut tuh pastinya semua sih bangga. Kita buktiin lah buat masyarakat Jawa Tengah. Yang pasti bangga lah untuk represent DKI dan dua kali gagal di pon kan, DKI nggak dapat emas. Jadi tahun ini harus emas. Amin. Kalau gue pribadi sih senang sih senang, cuma jatuhnya tanggung jawab kita itu di sini besar. Ya kalau masalah kepilih mungkin semua orang bisa kepilih, tapi untuk juara belum tentu semua juara. Tapi begitu juga yang juara pasti kepilih gitu. Kalau untuk perasaannya sih senang lah pastinya. Tapi ini belum selesai. Nanti di sananya setelah menang barulah itu pembuktiannya. Terus latihan yang lebih intens lagi TC sih baru dari bulan lalu lah, yang sehari dua kali TC gitu. Sebenarnya kan waktu itu juga kita udah prapon ya waktu itu ya, prapon juga sempet TC, latihan juga intens, cuma setelah prapon kan ada jeda lagi, yang tadinya 2020 diundur jadi 2021. Ya, sebenarnya COVID. Nah, cuma alhamdulillah kita semua nggak pernah yang putus dalam arti gak latihan sama sekali. Setidaknya walaupun PPKM, walaupun kita latihan apaan, kita tetap UEFA, jadi komunikasi chemistry tetap terjaga. Cuma untuk secara fisik, kita juga udah persiapan ke Filipina beberapa tahun belakang sampai 3 kali. Dan ya, insya Allah kita siap sih untuk menjelang pon ini. Oh, tentunya DKI Jawa Barat kita harus ambil change itu buat nanti ketika semifinal, jadi ketemu tuan rumah kan suatu kebanggaan, siapa lagi bisa ngalahin. Patrick Nicholas, Magai, Patrick. Gak ada. Dari gue sih nggak ada sih, semua lawan aja itu sama aja bener. Kalau saya pribadi sih nganggap setiap siapapun lawan itu final. Jadi kita nggak mandang, oh tim ini biasa aja, tim ini oke, lumayan, tim ini bagus, enggak sih. Kita mandang semuanya sama gitu, mau lawan Jabar, Jateng, Jatim, Banten, siapapun lah lawannya, kita nganggap dia harus yang ya 100%, kita harus mengalami 100%, nggak bisa dianggap sepele. Harus emas. Kalau dia di atas emas ada lagi, di atas emas. Yes. Siap. Wow. Apa Fit? Yang jelas pasti kita emas lah. Tapi kita step by step dulu buat kita fokus per game dulu dan bisa lolos pool kita. Untuk semua pemain basket di DKI, khususnya para penggemar basket semuanya, minta doa dan supportnya. Semoga DKI pon ini bisa juara, semua pemainnya selamat, sentosa, nggak ada yang sakit, nggak ada yang cedera, semuanya sehat selalu, dan apapun hasilnya kita serahin juga ke Tuhan kita masing-masing. Buat pecinta basket, dukung kita ya tim Provinsi Jawa Tengah di PON 2021 di Papua nanti. See you there. Torang bisa. Torang bisa. Oke. Torang bisa.